Halo, ketemu lagi di channel Wagista Tutorial. Ya teman-teman, dah lama nih saya nggak nyapa teman-teman. Kemana aja ya, sehat selalu ya. Dan yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga lancar selalu. Oke, langsung kita akan coba di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kita akan review tentang harmoni arpeggio. Nah, jadi fungsinya apa sih? Atau seperti apa sih? Gitu kan ya. Nah, kita langsung kita akan coba langsung arpeggio ya. Di sini ini piano kan. Jadi biasanya kalau menggunakan arpeggio ini yaitu dengan voice-voice scene ya. Scene. Wah. Sini ada ini teman-teman ada geluduk ya. Karena di sini sambil hujan juga. Kebetulan di luar lagi hujan gede. Jadi maaf kalau ada suara-suara hujan kedengar lah ya. Atau agak berisik. Oke, kita akan coba pilih langsung voice scene ya. Nah, ini banyak pilihan scene-nya. Ya. Kita akan coba pilih aja salah satu dari voice scene ini. Nah, ini. Saya akan coba hands up ya. Jadi ini bunyi bunyi voice naturalnya ya. Kita akan coba menggunakan kita akan coba sekarang klik tombol arpeggio teman-teman ya. Jadi jadi begini ya suaranya teman-teman. Ya. Beda dengan tambah ditekan ya. Setelah ditekan. Oh, begitu. Jadi, arpeggio itu apa namanya? Running ya, berulang. Nah, gitulah ya. Nanti teman-teman bisa di searching aja arpeggio apa itu ya. Di YouTube, di Google. Oke. Ah, berarti kita akan coba jenis-jenis atau variasi-variasi yang ada di arpeggio ini teman-teman ya. Jadi, banyakkah apakah tidak variasinya kita akan lihat kita akan review ya kita akan coba pencet akses terus ke arpeggio. Nah di sini banyak ini banyak variasi banyak pilihannya ya. Ini trans nomor 3 sekarang kita coba nomor 1 ya. Jadi ini otomatis ngikut ke tempo teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memainkan style, jadi nanti arpeggio ini ketukannya akan nyambung dengan tempo ya. Kita akan coba play style di sini. Nah, gitu kan? Ya. Jadi masuk kita akan coba ke pilihan arpeggio elektro ya. Nah, ini coba yang satu dulu. Nah, di sini banyak sekali ya pilihannya. Kayak ini. Wah, banyak pokok nama. Ini ada arpeggio gitar ya, kita coba. Wah, banyak sekali ya. Pokoknya kita akan coba yang ini lah, ya. Coba yang trans 5. Nah, ini ya. Saya akan coba temponya ditaik ya. Saya akan coba temponya naik. Nah ya. Gitulah teman-teman ya. Mungkin sedikit ulasan tentang apa itu arpeggio ya teman-teman ya, arpeggio ya. Mungkin semoga bermanfaat. Semoga semakin pada maju ya.
Sampai ketemu lagi di konten berikutnya di channel Wagista Tutorial ya. Wassalam. Salam satu hobi, salam musisi.